ya tidak kodok. Nah, itu kan itu. Jadi itulah yang berkait dengan syariah saudara. Kemudian banyaklah isu-isu semasa ni. Kadang-kadang ada orang di Mekah, banyak-banyak sungguh, bukan di Mekah je ni. Orang nak kira macam apa ni. Orang panggil honda, pemaknya dan sebagainya. Apa hukum? Dosa besar dan laknat. Malun dipanggil. Sebab dalam hadis kata la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina bin nisa min al-rijal. Allah Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknat kepada orang lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan menyerupai lelaki. Laknat. Bila sebut laknat tu sepakat ulama kata berdosa. Tak ada ulama kata tak berdosa. Maka perkara itu kan meme-meme ke dok. Bukan remeh-remeh soal anak ni, bukan remeh-remeh ke? Ada orang kata remeh-remeh lah. Bukan, pak anak-anak bukan. Pak remeh-remeh ni, pak mazhab. Mazhab Syafi'i kata halal, mazhab Hanafi kata makruh. Mazhab Maliki kata haram. Tu, kita duduk sekarang tu, bak-bak mazhab ni. Tu remeh-remeh lah. Duk pecah bak mazhab, orang ambil negeri kita. Duk pecah bak mazhab, orang ambil negeri kita. Ini masalah asas dia. Ini masalah kalau kita biarkan orang lelaki jadi orang puan, tukarlah macam-macam anak ke, homo ke apa semua. Haram, laknat. Kemudian bukan setakat itu je sebenarnya. Kahwin pula. Nah, mana kalau kahwin tu mana? Orang lelaki kahwin dengan orang lelaki lah. Kalau orang tak jadi orang lelaki, tak jadi orang puan pun orang lelaki kahwin dengan orang lelaki pun berlaku laknat. Orang puak kahwin dengan orang puak macam kira. Itu lesbian orang panggil. Orang lelaki dengan orang lelaki, orang panggil muda. Dia panggil ni. Muzaksua pun dapat. Muzaksua. Orang panggil ni wak tau. Banyak tu sebenarnya. Tapi dia, tak boleh kita nak selesaikan benda ni dengan doa saja, dengan semayang hajat saja, dengan dakwah saja. Kita kena doa. Kita kena semayang hajat. Kita kena beritahu kepada pesalah-pesalah awak ni. Sampai kena laknak tu. Kita kena hukum sebenarnya. Sebab dia masuk dalam hukum jenayah dalam Islam. Sebab itulah saudara-saudari nak selesai masalah begini, dia kena menjalankan undang-undang Islam. Kalau tak ada undang-undang Islam, tak jadi. Dia kena ada peraturan hudud. Dia kena ada peraturan takzir. Dan dia kena ada peraturan kisah. Kalau kita buat hukum Allah ni, insyaAllah selesai masalah. Tapi kalau kita nak buat hukum Allah ni, tak jadi saudara. Nak selesai ke mana? Nak ketua. Nak ketua, undang-undang Islam. LGBT tak ada hak. Ada orang cakap ada ni. LGBT kita kena beri hak juga. Apa hak dia? Hak apa? Hak haram. Haram tidak diiktiraf. Bukan setakat haram. Hukuman bagi orang niwak saudara dalam mazhab Syafi'i sama dengan orang zina. Kena rejam sampai mati kalau dia nikah. Mak betul. Dalam kitab ada sebut. Dalam kitab Rawa'i Al-Bayan. Muhammad Ali As-Sabuni. Dia disebut. Itu nak katakan saudara. Jadi sebab tu penyelesaian dia bukan setakat berdoa, bukan setakat ajak, bukan setakat pecah, bukan setakat mendendok, bukan setakat beri uang, bukan setakat didik. Tapi kenapa saudara? Kena hukum saudara. Kalau tak hukum, kita bimbang laknat kena saudara. Laknat. Orang berzina, seorang berzina mengundang laknat. Kalau dua orang, kau banyak usul laknat. Lama-lama dia meletup saudara laknat tu. Meletup dalam bentuk apa? Kadang-kadang gempa bumi. Kadang-kadang tsunami. Kadang-kadang bentuk apa lagi. Hai, banyak orang nak cerita pun takut juga pula. Kita takut jadi doa pula kan dan sebagainya. Macam-macam. Nak ke negeri kita gitu? Oh. Kadang-kadang dalam bentuk orang kafir menguasai. Itu bandar juga tu. Orang kafir menguasai kita. Itu bandar juga. Masuk dalam bandar yang Allah Ta'ala beri kepada orang Islam. Iaitulah orang kafir menguasai mereka. Jadi itu kita. Macam sebab tu kita balik semula kepada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah kira lah. Lepas-lepas atau apa semua, kita balik semula. Kita dah sekarang ni orang Melayu dah sedar dah. Orang Islam dah sedar dah kesilapan. Duk politik lebih dengan sangat. Duk pan dah sama-sama sedih. Orang Islam dah sedar dah. Kita kembali semula. Jalan kita sekarang dah kembali kepada agama Islam yang sebenar. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, kenalah. Jadi orang yang terlibat dengan pergi Mekah, orang puan, orang lelaki buat orang puan ni, dia bukan boleh merosokkan agama dia sendiri. Dia boleh merosokkan nama Malaysia. Itu yang. Kita dan orang Malaysia ni paling baik. Kalau pergi Mekah, orang puji orang. Tetik teringnya apa. Tiba-tiba ada puan, ada pondah orang. Hampir rosok. Orang tengok belaka. Sampai TV Thailand pun cakap, dia ni TV Indonesia pun cakap, dia ni
TV yang bernama Arab Saudi bercakap ini, dan dia akan Allah, namun Malaysia akan jadi gelap. Tak, kita ni kena jaga nama negara kita. Kita sayang negara kita ni. Tak, negara Islam dah terhadap Malaysia ni negara Islam. Fatwa, Fatwa Muzakara, Fatwa Pasaan tahun 1986 mengisytiharkan Malaysia adalah sebuah negara Islam. Jadi kita tak boleh bercemooh dengan ada orang yang buat gini. Jadi sebab tu kita kena balik kembali semula kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan setakat kita tarbiyah didik, kita kena hukum juga sebenarnya. Hukum orang macam ni berdasarkan kepada undang-undang Islam, berdasarkan kepada undang-undang Allah, maka dia akan menjadi penyelesai kepada masalah umat. Dan saya rasa setakat tu jelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf panjang.